Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 13 karakter yang memiliki kemiripan dan kesamaan, namun mereka bukanlah anak bapak. Dan sebelumnya, kami juga sudah membahas 2 video yang serupa. Jadi, jika dalam video ini tidak ada karakter yang kalian sebutkan, silakan nonton 2 video sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Tobirama Senju. Tobirama merupakan Hokage kedua dan juga adik dari Hashirama. Ia memiliki kemampuan dasar yaitu elemen air atau Suiton dan dikenal sebagai ninja dengan kejeniusan tingkat tinggi. Karena sebelumnya dia adalah orang terkuat kedua di klan Senju dan juga orangnya menciptakan teknik Hiraisin dan juga Edo Tensei. Dengan rambut putihnya, penampilan Tobirama sangat mirip dengan karakter baru yang muncul di anime Boruto yaitu Lock, manusia buatan yang diciptakan oleh Orochimaru. Bisa dilihat ia juga memiliki bekas luka atau tanda di wajahnya walaupun hanya satu. Dan juga sama-sama bijaksana dan dewasa karena Lock sendiri adalah kakak dari Mitsuki alias manusia buatan yang sudah ada sebelum Mitsuki terlahir. 2. Izuna Uchiha. Izuna merupakan adik dari Madara dan juga merupakan orang terkuat kedua pada masa kejayaan klan Uchiha dulu. Ia adalah rival dari Tobirama pada masa itu. Dengan penampilannya serta kekuatannya, ia sangat mirip dengan Sasuke Uchiha, mulai dari gaya rambut dan posisinya dalam keluarga. Jika Izuna adalah adik dari Madara, maka Sasuke adalah adik dari Itachi. Bedanya saat itu Izuna memberikan mata Sharingannya kepada kakaknya, yaitu Madara, untuk membangkitkan Eternal Mangekyou Sharingan. Sedangkan Sasuke malah diberi mata oleh Itachi Uchiha, sehingga Sasuke dapat membangkitkan Eternal Mangekyou Sharingannya dan mendapatkan kekuatan baru. 3. Naruto Uzumaki. Naruto merupakan karakter utama dari seri ini. Dari penampilan dan kekuatannya, sebenarnya ia memiliki kemiripan 99% dari karakter yang bernama Menma Uzumaki. Karena sebenarnya Menma adalah sisi lain dari Naruto di dunia lain, yang bisa kalian saksikan pada movie Naruto Shippuden ke-6 yang berjudul Roto Ninja. Kemiripannya bisa dilihat dari wajah mereka yang memiliki kumis kucing lalu Kyuubi yang ada di dalam tubuh mereka, dan sebuah jutsu yang hampir sama yaitu Rasengan. Tak lupa juga Menma adalah anak dari Minato dan Kushina di dunia itu, sama seperti Naruto. Mungkin bedanya hanya pada rambutnya saja. Jika Naruto kuning maka Menma berwarna hitam. Tapi perlu kalian ketahui juga, warna rambut Menma sebenarnya kuning setelah ia dikalahkan oleh Naruto pada scene akhir movie tersebut. 3. Sakura Haruno. Sakura merupakan teman dari Naruto yang menguasai jutsu medis tingkat tinggi. Sifat kasar dan kekuatan luar biasanya itu mengingatkan kita pada ibu Naruto, Kushina Uzumaki. Ya, benar sekali. Seringkali Sakura dianggap memiliki karakter yang sama dengan Kushina, mulai dari sifat kasar mereka sejak kecil dan kekuatan mereka ketika menghadapi banyak musuh. Bahkan di akhir riwayat Kushina, ia pernah bilang bahwa carilah wanita seperti ibumu. Dan saat Minato datang ke medan perang saat itu, ia menduga kalau Sakura bakal jadi pasangan anaknya kelak. Tapi sayangnya di akhir kepergian Minato, Naruto sadar bahwa ia mungkin tak bisa mendapatkan wanita seperti ibunya, yang dimana maksud Naruto itu adalah Sakura saat itu. 4. Konohamaru Sarutobi. Konohamaru merupakan cucu dari Hokage ketiga Sarutobi Hiruzen. Ia adalah murid pertama dari Naruto yang mewarisi jutsu legendaris yaitu Rasengan. Dan saat ini Konohamaru menjadi pemimpin dari tim 7 Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Bisa dibilang Konohamaru saat ini sudah dewasa dan penampilannya ternyata sangat mirip dengan kakeknya ketika masih muda. Mungkin bedanya cuma pada tanda di dekat mata mereka saja. Selebihnya mereka sama-sama kuat dan sama-sama berbakat pada usia mereka. 5. Sarada Uchiha. Sarada merupakan anak dari Sasuke dan Sakura. Ia menjadi anggota dari tim 7 bersama Boruto. Ia adalah generasi Uchiha yang ingin menjadi Hokage di masa depan. Tapi dari penampilannya, ia sangat mirip dengan Karin Uzumaki. Jika sebelumnya kami membahas Sarada memiliki kekuatan yang sama dengan Sakura, maka saat ini Sarada memiliki kemiripan yang sama dengan Karin. Mungkin alasannya cuma satu, sama-sama menggunakan kacamata. Tapi kenapa bisa Sarada memakai kacamata berbeda dengan orang tuanya? Menurut kami, ini juga merupakan DNA Karin Uzumaki yang tercampur dalam diri Sasuke. Pasalnya sejak masih muda Sasuke selalu menggigit tangan Karin untuk penyembuhan dirinya, sehingga cakra Karin mungkin sudah masuk ke dalam tubuh Sasuke.
6. Itachi Uchiha. Itachi merupakan kakak dari Sasuke. Ia dikenal sebagai orang yang jenius dan anggota Akatsuki yang dikenal membantai klannya sendiri. Dari penampilannya saat masih kecil, ia sangat mirip dengan Suigetsu. Ya, cuma itu saja yang mirip, selebihnya berbeda. 7. Obito Uchiha. Obito merupakan teman dari Kakashi dan anggota klan Uchiha yang sangat berbahaya. Tekad Obito dan perjalanan hidup Obito sebenarnya kurang lebih sama dengan Naruto Uzumaki. Ya, ia sangat mirip dengan Naruto. Jika Naruto jatuh dalam kegelapan, maka lihatlah Obito. Dan berbalik, jika Obito tidak terjatuh dalam kegelapan, lihatlah Naruto. Pada saat perang besar Shinobi keempat, Obito berkali-kali menguji Naruto karena ia yakin dirinya yang dulu sama seperti dirinya. Mulai dari cita-cita mereka yang ingin menjadi Hokage, sampai memiliki sahabat yang ingin mereka percayai. 8. Moegi Kazamatsuri. Moegi merupakan teman dari Konohamaru, yang saat ini menjadi pemimpin dari tim Inosikacho. Dari penampilannya saat ini, Moegi sangat mirip dengan karakter yang ada pada Naruto kecil, yaitu Sasame. Mulai dari warna rambut mereka yaitu oranye, dan gaya rambut mereka yang memiliki poni yang serupa. 9. Sumire Kakei. Sumire merupakan teman dari Boruto. Jika sebelumnya kami mengatakan ia mirip dengan Hinata Hyuga, maka kali ini ia memiliki kemiripan lagi dengan karakter lain. Dan itu adalah Isaribi, teman Naruto saat kecil dalam misi pencarian markas Orochimaru. Kemiripannya mulai dari warna rambut mereka yaitu ungu dan sifat pemalu mereka. Dan tentu saja kekuatan mereka. Jika Sumire memiliki Nue, maka Isaribi memiliki kekuatan ikan alias manusia ikan yang hebat. 10. Minato Namikaze. Minato merupakan ayah dari Naruto dan juga adalah Hokage keempat yang dikenal sebagai Kiroi Senko atau Kilat Kuning dari Konoha. Dari wajahnya ia sangat mirip dengan ninja yang lebih tua darinya, yaitu Dankato, kekasih Tsunade dulu. Apalagi mereka merupakan ninja yang hebat. Lihat saja, mungkin yang berbeda cuma warna rambut mereka saja dan juga panjang rambut mereka. Selebihnya sangat mirip sekali. 11. Ino Yamanaka. Ino merupakan kunoichi yang mewarisi kemampuan klannya yaitu Shintenshin no Jutsu. Gaya rambut ini seringkali dikaitkan dan disamakan dengan anggota Akatsuki yaitu Deidara. Bedanya, poni Ino menutupi mata kanannya, sedangkan Deidara menutupi mata kirinya. Tapi yang jelas mereka tidak memiliki hubungan darah. Ini hanya kebetulan sama saja dan juga mereka berbeda jenis kelamin. 12. Jugo. Jugo merupakan anggota dari klan yang misterius yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dari penyerapan energi alam. Penampilannya juga ternyata sangat mirip dengan Yahiko, mulai dari gaya rambut mereka dan juga warna rambutnya. Bahkan tak jarang ada yang mengatakan kalau mereka berasal dari klan yang sama karena kemiripannya. 13. Shin. Shin merupakan kakak dari Sai. Walaupun tidak memiliki ikatan darah, Shin adalah orang yang sangat istimewa bagi Sai. Dan juga dari penampilannya, ia sangat mirip dengan Dankato. Tapi di sisi lain, ia juga mirip dengan Misuki. Karena senjata yang mereka bawa di belakang punggung mereka. Oke, mungkin itu saja 13 karakter yang mirip pada dunia Naruto hingga Boruto. Jika ada tambahan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.